Baiklah, tiga jebakan catur mematikan dan skakmat dalam 12 langkah. Kita masuk game yang pertama. Pion ke E4, balas pion ke E5, kuda ke C3, kuda C6, gajah ke C4, dibalas hitam gajah ke C5, menteri ke G4, menteri F6, kuda ke D5 ster. Di sini hitam memakan pion ke F2 skak. Raja bergeser ke D1, D6 ster. Menteri makan pion G7, mengancam benteng. Gajah ke D7. Kuda makan pion C7 skak. Raja bergeser ke D8. Lanjut putih dengan kuda makan benteng. Raja bergeser ke C8. Kuda ke F3. Gajah ke H3. Benteng ke F1 ster. Menteri ke makan pion G2. Gajah ke E6 skak. Di sini hitam memakan gajah dengan pion dan akhirnya ditutup dengan menteri ke C7 skakmat. Kita memasuki game yang kedua. Pion ke E4 dibalas pion ke E5, kuda F3, D6, D4 menantang pion, F5, pion makan pion, dibalas oleh hitam dengan pion makan pion E4, kuda ke G5, pion melaju D5, kuda ke C3, gajah ke B4, mengancam kuda, E6, lanjut hitam dengan gajah makan kuda, pion makan gajah, kuda ke H6, lanjut putih dengan menteri ke H5 skak. Raja bergeser ke F8, gajah ke A3 skak. Raja bergeser ke G8, menteri ke F7 skak. Sini hitam memakan menteri dengan kuda dan akhirnya ditutup dengan pion makan kuda F7 skakmat. Kita memasuki game yang ketiga, dimulai dengan pion ke E4 dibalas pion ke E5, gajah ke C4, kuda F6, kuda F3, dilanjut kuda ke C6, pion D4, pion ke D4, menantang pion, pion makan pion, kuda ke G5, D5, sini putih memakan pion D5, dibalas oleh hitam dengan kuda makan pion D5, dilanjut putih dengan blokade pendek, gajah ke E6,
Benteng bergeser ke E1, menteri ke E7, kuda makan pion E7, sini raja makan kuda, menteri ke F3 skak, raja bergeser ke G6, benteng makan gajah skak, menteri makan benteng E6, gajah ke D3 skak, menteri menutup, dan akhirnya ditutup dengan menteri makan menteri hitam skakmat.